Hai Psych2Goers, apakah kamu pernah dimanipulasi oleh seseorang? Bagaimana perasaanmu? Kemungkinan kamu merasa seperti kehilangan akal. Kamu mungkin kebingungan tentang peristiwa atau hal-hal yang dilakukan orang lain. Ini karena manipulator menggunakan taktik yang berbeda untuk membuatmu mempercayainya dan kemudian meninggalkan kebenaran dan fakta. Pada tahun 1987, para peneliti mendefinisikan 6 taktik yang paling banyak digunakan oleh para manipulator sebagai pesona, silent treatment, paksaan, alasan, regresi, dan penghinaan. Dan inilah beberapa perkataan yang mungkin digunakan manipulator untuk membuatmu merasa tak berdaya. 1. Oh, tapi kamu sangat pandai dalam hal itu. Pikirkan masa kecilmu. Ketika kamu meminta sesuatu dari orang tua, tetapi kamu tahu bahwa kamu harus memastikan suasana hati mereka sedang baik agar mereka mengatakan ya. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu mulai memuji mereka. Wow, masakan ibu tadi malam sangat enak. Dan penampilan ibu terlihat luar biasa hari ini. Ngomong-ngomong, bolehkah aku pergi ke rumah teman di hari Sabtu ini? Dalam situasi ini, tentu tidak ada salahnya. Tetapi dalam konteks seorang manipulator, mereka mungkin akan memintamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan atau merasa nyaman melakukannya. Tetapi ketika kamu menolak si manipulator, mereka mungkin akan mengatakan, "Oh, tapi kamu sangat ahli dalam hal itu. Segera lakukan sekarang juga." Tindakan ini disebut daya tarik, dan terkadang tindakan itu tidak selalu tulus. Ini bisa membuatmu menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi dan akhirnya membuatmu merasa gila. 2. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Kita semua tahu apa itu silent treatment. Seperti yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, silent treatment adalah taktik manipulasi umum untuk menghukum orang lain karena tidak sejalan dengan mereka. Katakanlah, kamu bangun pada hari ulang tahun dan pasanganmu tidak mengatakan apa-apa. Kamu mungkin merasa kesal karena mereka tidak mengatakan apa-apa tentang hari ulang tahunmu. Sebagai balasannya, kamu mungkin tidak menjawab WhatsApp, telepon, atau tidak berbicara sampai mereka mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Kamu mungkin merasa seperti membalas dendam, tapi ini sebenarnya perilaku toksik. Pikirkan orang yang mendapat perlakuan silent treatment. Mereka mungkin menguras otak hingga membuat diri mereka sendiri gila, hingga mencoba mencari tahu apa yang mereka lakukan sehingga membuatmu sangat kesal. Lain kali, jika kamu ingin memberikan silent treatment, cobalah kebalikannya. Luangkan waktu sejenak untuk menjelaskan apa yang perlu dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan agar tidak membuatmu kesal. 3. Lebih baik kamu segera melakukannya. Jika tidak, pemaksaan adalah cara yang cukup ampuh untuk memberikan ancaman, intimidasi, atau pemerasan untuk membuat seseorang melakukan apa yang kamu inginkan. Sayangnya tindakan ini datang dalam berbagai bentuk dan bisa menyebabkan stres. Katakanlah, kamu memiliki seorang teman yang meminta untuk menyalin tugasmu, sehingga mereka bisa lulus ujian. Kamu merasa sangat tidak nyaman untuk melakukannya, jadi kamu mengatakan tidak. Dan temanmu mulai kesal dan berkata, "Sebaiknya kamu membiarkan aku menyalinnya, atau aku akan memberitahu orang tuamu bahwa kamu bolos sekolah di minggu lalu." Orang ini menggunakan paksaan untuk meyakinkanmu agar mereka menyalin jawaban, meskipun kamu tidak mau melakukannya. Dalam situasi ini, manipulator mungkin menggertak hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mencoba untuk menimbang baik dan buruk dari tindakanmu adalah hal yang perlu dilakukan. Jangan biarkan mereka menggertakmu. 4. Kamu harus melakukannya karena manipulator hidup dengan penuh detail. Kita bisa melihatnya dalam persidangan Johnny Depp versus Amber.
Ketika seseorang ingin kamu melakukan apa yang mereka inginkan atau percayai, mereka akan memberitahu mengapa kamu harus melakukannya dan memberikan beberapa detail untuk membuatnya bisa dipercaya. Taktik manipulasi ini disebut alasan. Katakanlah giliran temanmu untuk membuang sampah. Tetapi mereka tidak mau dan mulai berkata, "Aku tahu ini giliranku untuk membuang sampah, tapi aku memindahkan 57 kotak kertas di tempat kerja hari ini, yang masing-masing beratnya sekitar 40 sampai 50 pon. Aku tidak bisa membuang sampah. Bisakah kamu melakukannya?" Menjelaskan alasan dan menambahkan detail bisa benar-benar melukiskan gambaran untuk meyakinkanmu untuk mengikuti ide mereka. Dan ini benar-benar bisa membuatmu merasa gila atau bahkan seolah kamu adalah orang yang buruk karena tidak membantu. Jika ini terjadi, kamu masih bisa bersikap sopan dan berempati serta mempertahankan kesepakatan. 5. Kamu masih belum melakukannya. Pernahkah kamu menjanjikan sesuatu kepada anak kecil dan melupakannya? Tentu saja tidak, karena mereka tidak pernah membiarkanmu lupa. Coba beritahu seorang anak bahwa kamu akan membawakan mereka es krim sepulang sekolah dan tidak melakukannya. Mereka akan segera mengingatkanmu. Manipulator cenderung melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan regresi, merengek sampai apa yang mereka inginkan terkabul. Untuk mempercepat proses, mereka akan mundur ke fase masa kecil. Katakanlah pasanganmu memintamu untuk memperbaiki pintu. Kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukannya, tetapi kamu tidak segera melakukannya. Mungkin kamu sedang membaca ketika pasanganmu berkata, "Oh, kamu sedang membaca. Apakah kamu sudah selesai memperbaiki pintunya?" Mungkin kamu sedang memainkan game favorit ketika mereka mengatakan, "Kamu masih belum memperbaiki pintunya, tetapi kamu punya waktu untuk bermain game." Dan terus, mereka merengek sampai akhirnya kamu hanya melakukannya untuk membuat mereka berhenti. Sekarang, kamu mulai memikirkan betapa malasnya dirimu hingga merasa gila bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Pernahkah orang tua, teman, atau pasanganmu melakukan ini kepadamu? Kami menyarankan kamu melakukan komunikasi secara intens dan memberitahu mereka tentang rencanamu. Dengan cara ini, mereka akan berhenti mengungkitnya. Apa strategimu untuk menghentikan regresi? Tuliskan di kolom komentar. 6. Aku terlalu lemah. Aku tidak bisa melakukannya. Bisakah kamu melakukannya? Taktik manipulasi terakhir adalah menurunkan nilai diri. Ini adalah saat di mana manipulator membuat diri mereka terlihat lemah atau lebih rendah dari yang sebenarnya untuk mengelabui seseorang agar melakukan sesuatu untuk mereka. Skenario ini biasanya digunakan saat harus membawa barang berat. Katakanlah, kamu pergi berbelanja dan seseorang memiliki 2 tangan penuh dengan bahan makanan. Mereka mungkin mulai berjuang atau berpura-pura tersandung. Mereka tahu jika ada yang melihat, ada kemungkinan besar seseorang akan membantu. Dan jika kamu mengenal orang yang melakukan sandiwara itu, kamu mungkin akan merasa bingung dan bersalah. Dan kamu mulai melihat kebenaran. Kamu tidak bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Tetapi kamu ingin membantu. Tetapi tidak ingin dibebani seluruh tugas. Kamu selalu bisa menawarkan bantuan untuk membawakan beberapa kantong agar orang tersebut bisa melakukan perjalanan dengan lebih mudah. Kamu menghindari dimanipulasi ke dalam seluruh tugas dan mereka mendapatkan bantuan. Pada akhirnya sama-sama menguntungkan. Psych2Goers, apakah kamu pernah merasakan dimanipulasi? Atau mungkin kamu mulai memikirkan seseorang yang pernah dimanipulasi? Ini bukanlah semua taktik yang digunakan manipulator. Masih banyak lagi cara manipulasi yang bisa membuatmu gila. Tapi kami harap informasi ini membuatmu tahu cara untuk menghadapi manipulator. Jika kamu merasa sedang dimanipulasi, hubungi ahli kesehatan mental terpercaya atau teman untuk membicarakan situasinya.
sangat penting untuk memiliki batasan untuk dihargai oleh orang lain. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share dengan teman-temanmu. Subscribe Psych2Go Indonesia dan tekan icon notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai video terbaru kami. Semua sumber yang digunakan telah ditambahkan dalam kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.